Saya BPJS aja nggak ada. Nah, kayak gini, usaha suruh tutup, sedangkan resiko kita nggak ditutup. So, saya mau jalan ditutup. Siapa yang ngebiayain? Kalau saya nggak buka usaha ini. Tapi saya ini tutupnya gimana, Bapak? Saya nggak punya loling. Video seorang ibu pemilik warung kopi menangis saat petugas meminta warungnya tutup selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, PPKM, darurat, viral di media sosial. Peristiwa yang terekam video selama 27 detik itu terjadi di Purwakarta, Jawa Barat. Dalam video yang beredar, ibu tersebut sempat mengaku kebingungan jika tak berjualan. Saya BPJS saja enggak punya. Sok, silakan. Siapa yang mau biayain kalau saya enggak buka usaha ini? Tapi, saya ini nutupnya gimana, Bapak? Saya enggak punya rolling door, teriak ibu sambil menahan tangis. Menurut Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP, Kabupaten Purwakarta Dedeh Sofia Hasanah, warung kopi itu melanggar aturan jam operasional. Selain itu, menurut Dedeh, di warung itu dilaporkan sering terjadi kerumunan warga yang minum kopi.